been harder to tell you a secret? What if all your lies were true? I could never leave my heart in empty spaces. Kayak gitu tuh musisi. Bagus, ya kan ya. Bener-bener musisi gitu. Mereka baru pulang loh dari luar negeri, dari Australia. Dari Australia. Luar biasa loh. Eh, denger-denger dia masuk ini juga ya, nominasi In Breakthrough. Oh bukan. Bukan. Breakthrough. Breakthrough tanpa in. Iya, iya, iya. Jadi masuk nominasi Breakthrough Artist of the Year ya Niemora ini ya. Benar. Di ajang Indonesia Choice Award 2014. So proud, so proud of you, Neo. Nomora. Neo Nomora, Neo Nomora namanya ya. Jadi Kakak Bekti, ya. Indonesia Choice Awards 2014 ini adalah sekaligus acara ulang tahun NET yang pertama. Dan ternyata, ya, di nominasi ini Neo Nomora barengan sama Fatin, ya. Midnight Quickie, wow. Cheryl, dan juga The Overtune. Ya, itu selamat. Dia. Bagus nominasinya. Keren ya. Banget ya, keren banget ya. Itu nominasinya, kita akan lihat. Siapa video yang tentang nominasi Breakthrough Artist of the Year. Oke, okay. Ini dia. Talenta-talenta besar kebanggaan tahun ini bersaing untuk mengukir prestasi. Apresiasi Anda menentukan siapa yang terbaik. NET One presents Indonesian Choice Awards 2014. Ajang penghargaan musik, film, dan televisi pilihan Indonesia. Berikan satu suara Anda di tiap kategori. Anda bisa melakukan voting melalui Twitter dengan hashtag net_one, hashtag kategori underscore nominator, dan mention ke @netmediatama, atau melalui fanpage Facebook Net Media Tama dengan memposting hashtag net_one, hashtag kategori underscore nominator, atau kunjungi hut.netmedia.co.id untuk informasi kategori selengkapnya. Breakthrough Artist of the Year, Fatin, Cheryl Seinavia, Neo Nomora, The Overtunes, Midnight Quickie, Song of the Year, Keisha, Lumpuhkanlah Ingatanku, Ran, Hari Baru, Raisa, Pemeran Utama, Tulus, Sepatu, Kotak, Inspirasi Sahabat, Album of the Year, Raisa, Heart to Heart, Tulus, Gajah, Navikula, Love Bomb, Afghan, Live to Love, Malik and the Essential, Sri Wedari, Indonesian Choice Awards 2014. Nantikan segera hanya di NET. Dan jangan lupa akan live
Indonesian Choice Award 2014 sekaligus ulang tahun NET. Yang pertama tanggal 18 Mei ada Neo Faris Movement. Ya. Ada Bung Iwan Fals, yeah. Trio Lestari dan banyak lagi. Ada Hi-Fi segala macam. Yeah, 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 keren banget, keren banget. Jadi harus ditunggu 18 Mei jam 7 malam ya. Betul. Baiklah. Kita akan langsung undang kalau gitu Neo Nomara. Ntar dateng, ntar enggak, ntar gua gantiin dia, ntar gua gantiin dia. Masa? Iya. Bodoh. Ada baru, hey. Ada baru dia gak tahu. Tahu dong. Masa bodoh sekarang baru. Neo Nomara. Yeay. Apa kabar? Hai. Namanya Neo Nomara? Iya. Artinya apa saya, nih? Artinya cahaya bulan dan matahari. Cahaya bulan. Dan matahari. Yeah. Neon cahaya. Omo. Nomo. Nomo. Bulan. Itu bulan. Bulan. Raito. Omora. Matahari. Ora. 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 Tapi kamu udah ngeluarin album? Belum, baru itu. Aku udah dong. Dia udah dong. Dia udah. Udah kan? Udah. Ada yang beli albumnya gak? Ada. Single deh, single. Udah download, udah download. Download. Tahu nggak single yang Indra Bekti apa? Oke, okay. Oke, okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak penting juga kok nggak harus beli sama lo juga. Gue belinya sendiri sama keluarga gue yang juga. Tapi kalau nggak ada yang tahu, coba tadi kan Neo Nomara udah nyanyi. Ya. Kakak Bekti nyanyi sedikit dong single. Oh, tiap hari aku lihat di TV. Tepuk tangan, ayo tepuk tangan yang meriah untuk Indra Bekti, ayo tepuk tangan semuanya. Ya gak kedengeran dong kalau gini. Oh iya, sorry. Belen banget sih. Harus download tetap ya. Fokusnya jangan di kamu dong. Iya dong ini, aku ini co-host. Udah bintang tamu, ini tamunya. Tadi coba, ini single, itu single yang kamu nyanyiin tadi itu ya? Your love. Iya itu, you want my love. You want my love. Tapi, di Twitter itu orang-orang banyak yang bilang kalau penyanyi, anak band, pokoknya terus, musisi lah gitu. Kenapa tuh? Itu keren, cakep, punya karisma sendiri. Betul, ya kan? Betul. Lihat dong, Neo Nomara kan, Indra Bekti, karakternya ya kan, ada gothic itu betul. Ini apa terinspirasi dari mana nih dandanan kayak gini? Internet ya? Yang pokoknya yang comfortable aja. Comfortable. Ya, terus buat manggung juga. Ini seperti James Bond ini ya, James Bond. Dang, jaga masjid sama kebon. James Bond ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini, ternyata itu semua mitos. Anak-anak band gak selamanya keren, yang paling keren adalah Dut Edu! Yeay! Gak ada yang ngalahin kerennya Dut Edu, the most dangerous band on television show today. Contohnya nih, coba kita lihat nih. Ya. Tuh, ini adalah bukti bahwa emang keren. Anak band itu emang keren ya? Cowok keren kalah sama cowok gitaris, tuh. Oh. Bas, kesukaannya Neo Nomara ya. Iya, bas. Coba kita lihat nih. Kayaknya ganteng gitu ya. Keren ya. Ini kayak kalau main bas gitu ya. Ini kalau main bas gitu kan. Kakak Dudi tolong bantu. Kakak Bukti kasih bumbu bas. Iya. Yo. Aku kemarin melehen. Indra Bukti tepuk tangan dulu. Oh, coba kita lihat. Ini pendapat. Kurang lebih pendapat umum di Twitter tentang pemain bass. Mari kita lihat. You're cute, you have a beautiful smile, you're the best bassist. Oh, itu kayak Jonas Brothers deh. Oke, kalau begitu tadi tuh pujian banyak datang ke bassist, tapi kalau bassistnya kayak gini gimana ya? Rolling. One, action, three. Aduh. Kan sakit ya. Sakitnya kenapa malunya itu. Sok
soal mau loncat. Loncat, ternyata jatuh. Sepandai-pandainya basis meloncat tapi pasti akan jatuh juga. Itu ada pepatah kuno ya. Itu bajing. Oh ya, sorry. Tupai pula. Ada yang pernah kejadian seperti itu di band? Belum sih, jangan pernah. Neonomora itu nama band kamu kan? Nama kamu aslinya siapa? Neonomora solo. Solo dia. Oh kamu, kamu namanya Neonomora? Stage name gitu. Stage. Your real name is? Rati Surya Hutami. Rati Surya Hutami yang? Hutami. Tetapi sebuah band itu tidak akan lengkap tanpa drummer. Kan dia yang ngejaga beatnya. Betul. Iya. Drummer juga keren loh. Kakakku tuh drummer dia. Masa? Rumah kaca. Masa bodoh. Bener. I know you. Coba kita lihat pendapat orang di Twitter tentang drummer. Oh, Marsha Siahaan yang kenal. Bukan itu sih, siapa? Oh, Didi Riyadi. Didi. Didi Riyadi. Didi Riyadi. Apa tulisannya? Cool banget nih drummer. Iya kan? At Didi underscore Riyadi. Elemen zaman dulu banget ya. Betul. Itu dia drummer dan bassist tadi juga ada ya. Ya. Keren. Itu kalau drummer keren. Kalau drummer yang kayak gini gimana? Kita sampai burung elang pengen keluar cepat-cepat dari situ. Ya, jatuh. Dia jatuh. Aku malu. Aku malu sekali. Kalau Neonomora ini kan banyak musik elektronik, berarti ada keyboard-keyboardnya juga nggak? Keyboard. Ada dong. Pemain keyboard menurut kamu gimana? Pemain keyboard asik sih. Wow, ini udah kamu ojek ini. Ngeri sih. Iya, lebih banyak anginnya ini. Gaya Kevin main keyboard atau piano itu cool banget. Kalau gaya Tristan main keyboard atau piano itu keren banget. Gila, mirip-mirip ya. Jadi ini keluarganya Adi MS. Kevin Costner kan? Bukan ya Allah. Kevin Julio. Kevin Aprilio dan juga Tristan ya. Iya, itu dia. Itu kalau yang keren-keren, Kevin Aprilio atau siapapun itu. Tapi perkaranya ada pemain keyboard yang begini, bos. Nah, ini gimana? Ini dewasa kan? Dewasa ya kan? Banget. Ya. Bodoh orang ini. Sokol gitu ya. Keyboardist, drummer, gitaris, bassist udah pak. Vokalis dong. Kamu merasa seksi gak sih di atas panggung secara vokalis gitu kan? Kalau when you're singing. Pokoknya kalau misalnya apa penontonnya apa ikut kayak meriah gitu, kita jadi langsung. Lu juga menggila kayak, juga ya? Iya gitu. Tapi ke bawah yang di ujung sana. Aku sempat gitu waktu itu lagi nyanyi, terus udah gitu aku nyanyiin 4 lagu yang beda. Tapi aku nge-introduce-nya ke apa audience itu judulnya satu. Jadi berkali-kali gitu. Ini lagu ini, terus kedua, ini lagu ini sama gitu. Lupa. Sampai kayak saya iya, gitu. Iya. Itu dia. Apa-apa. Apa namanya panggung tuh adrenalinnya naik habis. Banget. Oh iya dong. Gokil ya. Kamu kok juga apa? Ini ya. Sisi juga. Enggak usah kita lepot aja. Enggak usah. Ini belum ada di taraf situ ya. Kita lihat aja ini. Wow, ini Adam Levine. Ini gua. Sekarang rambutnya jadi kuning ya, sayang sekali ya. Rambutnya jadi kuning. Jadi kuning bener-bener. Tapi emang ganteng Adam ya? Iya. Suseno kan pak? Bukan. Jordan. Eh pembantunya dia itu loh orang Indonesia ya. Masa? Bodoh! Gua beneran nanya. Oh beneran nanya? Iya bener. Siapa? Nanya. Iya. Karena ada jawaban baru. Apa tuh? Kalau ditanya siapa? Iya. Gini. Siapa ke? Siapa ke? Iya, 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 iya. Coba kita lihat Twitter ya tentang vokalis yuk. Masa vokalis Coldplay ganteng? Gua pacarin ah. Wah. Lu siapa tetangganya? Mena-mena. Dari Mayfira Andi. Iya. Kalau vokalisnya kayak begini bagaimana? Hey. Dapat crowd-nya dapat. Oh. Hey, jangan. Oh my god. Dan tetap nyanyi. Tetap profesional. Iya.
Bagaimana menurut kamu tentang musisi-musisi tadi? Ngeri. Ngeri jangan sampai kejadian ke dia ya. Iya. Oh iya 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 iya. Kita wish Neo Menomora good luck semoga bisa menjadi apa? International breakthrough. Breakthrough artist of the year. Dan Kakak Bakti juga albumnya laku ya. Amin. Eh tapi jangan sedih, masih ada Indra Bekti nanti kayak ayahnya ya. Dan Indra Bekti kita masukkan nominasi sebagai presenter pengganti of the year. Wow. Tepuk tangan untuk Indra Bekti juga. Tepuk tangan untuk Neo Nomora. Yes. Oke, segmen selanjutnya jangan pernah ditonton ya. Buat apa ganti channel kamu? Jangan pernah nonton The Comeback! Welcome to Breakout. Ini kita ingin memberikan kesempatan untuk komentar yang mempunyai bakat dalam bermusik. Betul sekali. Untuk mendapatkan uang. Mendapatkan hadiah dari... Betul sekali. Kita punya hadiah pertama 5 juta rupiah. Terus kita punya hadiah kedua 2 juta rupiah. Dan hadiah ketiga 1 juta rupiah. Cara gampang sekali. Iya, iya. Kamu harus mengcover lagu-lagu signature-nya The Comeback. Betul sekali. Jadi ada 3 lagu ya. You can choose the happy song. Atau shake it. The blue song. The blue song juga. Bebas loh. Ablamlela, lela, lala. Ablamlela, lela, lala. Hey! Ini lagu gak ada liriknya. Cuma ablamlela, lala. Gampang kok ayo. Lebih pendek dari bulu ketek, tapi yang paling seksi adalah bulu, memang bulu kaki. Kalau gak sanggup, ya sanggup nih. Sudutnya kecup panjang, iris tipis, potong manis, sikat miring. Ya itu dia ya. Ya itu ya. Pokoknya intinya lo cover dan lo kasih taste tersendiri. You want to do it reggae style, club style, apa dance style, you do it, man. Kalau mau punya paduan suara bikin orkestra boleh. Pakai apa tuh namanya? Pakai alat-alat dari barang-barang bekas boleh. Juga boleh. Anything. Betul betul. Oke. Okay. Dan buat kamu yang enggak bisa main alat musik, kamu bisa ngedownload minus one. Minus one-nya. Di mana? Ada di sini. Ini. Sekali lagi hadiah nomor 3-nya itu 1 juta rupiah, nomor 2-nya itu dapat 2 juta rupiah, dan juara pertama yang mendapatkan 5 juta rupiah. Jangan lupa juga, kamu kalau udah bikin videonya, kamu upload ke YouTube dengan format nama, judul lagu, hashtagnya The Comeback Cover. Mention kayak thecomeback_net, lebih tepatnya ini aja. Check it baby. Kalau gitu kita tunggu. Lo ngulik lagunya di antara 3 buah lagu itu. Jangan nonton juga. Oh iya jangan nonton. The Comeback jam 9 atau jam 10 malam. Hit me. The Comeback cover. Bip. Hit. 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 Lela lela lela. Lela lela lela. Lela lela lela. Lela lela lela.